Hai guys, aku mau ngasih surprise sepatu untuk suamiku. Sebentar ya. Ih, jangan jutek-jutek dong. Lihat aku bawa apa? Orang masih ngantuk di bangunan. Iya, lihat dulu aku bawa apa. Mau lihat dong. Apa nih? Tahu apa? Itu kenapa dilegang? Itu kenapa dilegang? Buat. Kok aku salfok sama baju tidurnya ya? Ini apa nih? Ya buka. Wow! Hei! Wow! Guys. Apa itu? Sepatu? Ini buat aku, eh? Ya dong. Hei! Hei, aku mimpi gak sih, eh? Ini beneran serius buat aku? Iya. Seneng gak? Ya Allah, ini kan sepatu yang aku idam-idamin ya, udah berapa tahun, ay. Ampun, makasih ya. Gimana nih? Alhamdulillah ya, Wibi dapat anugerah yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui istri yang tercinta. Oke ya. Kardusnya aja udah keren bro. Air Jordan. Ini tuh sepatu yang Wibi idam-idamin beberapa tahun lalu dan akhirnya sing. Dalamnya plastik apa sih? Terus ada, oh ada ini. Ada mungkin tempat pembeliannya kali ya. Stadium Goops. Terus ini dia sepatunya bro. So spicy, look at that. Hey Jordan, wow. Sebenarnya review sepatu ini Wibi kurang begitu paham ya, cuma Wibi tahu ini tuh sepatu bagus banget dan ini asli loh, bukan yang fake ya. Ya, terus di sini juga kelihatan kan? And the last is, look at that. This is ain't just the number. Sini juga ada Jordan Air. Di bawahnya juga ada. Wow, look at this fish. Red and white. Merah putih. Well, itu aja review dari Dudot. Oh iya, di alasnya itu dia ada gambar Air Jordan juga. Well, alhamdulillah banget sih, bagus ya. Ya mungkin juga dipakainya cuma beberapa kali aja, satu minggu hangout. Nanti Wibi buat di channel Wibi yang lain, Wibi kasih cara perawatan sneaker atau sepatu Air Jordan. Ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan mengkoleksi sneakers, Air Jordan 9 bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian koleksi karena memang bagus banget dan so spicy. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga Wibi doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu melindungi kita dalam setiap hembusan nafas kita, amin. Sampai jumpa lagi, selalu bersyukur. We'll be right back.